Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Agung Sari Muridayat dalam mata pelajaran teknik pengolahan audio video. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang pergerakan kamera. Nah, sebelumnya kita telah belajar tentang teknik dasar gerakan kamera. Nah, di sini kita akan belajar tentang sudut pengambilan gambar. Sudut pengambilan gambar terbagi dalam beberapa sudut, yaitu ada frog angle. Nah, frog angle merupakan sudut yang paling bawah. Itu kamera hampir nempel ke tanah dengan si objek itu pada frog angle ini, si kamera itu hampir nempel ke tanah dan biasanya memunculkan efek untuk mengagungkan atau membesarkan si objek tersebut. Nah, selanjutnya adalah low angle. Low angle ini sama juga dari bawah, cuman tidak sebawah frog angle, jadi agak ke atas sedikit. Yang penting di bawahnya dari eye level. Nah, eye level sendiri adalah gerakan atau sudut pengambilan gambar sejajar dengan mata. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada high angle. Nah, kalau high angle ini di atasnya eye level, jadi di atas, hampir di atas kepala gitu. Biasanya sudut ini adalah untuk membuat efek rendah atau pada satu objek gitu. Selanjutnya adalah bird eye view. Nah, bird eye view ini biasanya dilakukan dengan memakai peralatan helikopter, tapi karena sekarang udah ada drone, jadi biasanya diganti menjadi drone atau pesawat tanpa awak. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Kita lanjutkan di video selanjutnya untuk ukuran gambar atau frame size. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.